Berikut hasil pertandingan Persebaya versus PSM Makassar serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-19 Liga 1 BRI Indonesia antara Persebaya versus PSM Makassar. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Elijah Sposojevic dari Bali United 14 gol. Untuk jadwal pekan ke-20, 15 Januari, Persela Lamongan versus Persija Jakarta pukul 7 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar. Tanggal 16 Januari, Persipura versus Persiraja Aceh pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh O Channel. 17 Januari, Bali United versus Persita Tangerang pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. 18 Januari, Persikabo versus Barito Putra pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh live streaming video. PSM Makassar versus Persik Kediri pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan oleh O Channel. PSS Sleman versus Madura United pukul 3 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Bayangkara Solo versus Persebaya pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Borneo FC versus Persib Bandung pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. PSIS Semarang versus Arema FC pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar.